Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini Blind Project akan memberikan cara setting untuk STB Android TV Box, yaitu seperti ini bentuknya. Jadi STB Android TV Box ini hanya cukup dikonekkan dengan WiFi ataupun hotspot. Kalau misalkan WiFi-nya trouble atau kecepatannya kurang, bisa pakai hotspot. Tinggal dikonekkan aja. Nanti bagaimana caranya bisa kita simak video berikut ini. Cekidot. Ini dia contoh pemasangan STB Android TV Box ke apa namanya ini, TV tabung. Jadi TV tabung bisa, TV LED bisa. Jadi tinggal ngonekkan ini, outputnya audio sama visual langsung ke televisi. Setelah itu tinggal hidupkan TV-nya, masuk ke AV. Ini tampaknya atas nama yang punya ini, yang pertama. Ini dengan dikonekkan dengan hotspot, Pak ya. Ini karena WiFi-nya masih trouble, kita coba hotspot dari HP. Ini langsung bisa connect ke TV. Ya karena WiFi-nya dalam perbaikan ya. Di settingnya masuk ke setting pengaturan. Ya sudah connect ke hotspot. Tinggal kita cek mau nonton TV, langsung pilih. Gagal terhubung ke internet. Ya masih loading ya. Nih menunya banyak. Ada anak-anak, ada olahraga, ada berita, musik. Lengkap lah TV lokal sama TV interlokal. Coba MNC Group Pak, yang di TV kabel kan nggak ada. Paling pingin RCTI ya Pak. Andin. Biasanya penggemar ikatan dinas. Nah ya, bisa ya, connect ya. Oke. Okay. Oke, sekarang kita coba YouTube. Aplikasi yang paling populer. Banyak disukai anak-anak. Coba Blind Project ya Pak. Oh iya. Nah, kebetulan ini backsoundnya adzan.
Nah, asli. Jadi tinggal pilih aja mau nonton channel apa. Pencarian. Ya. Terus ya, sambil sama kayak HP ya. Ketik channel yang akan ditonton, misalkan Blind Project. Nah, itu sudah ada Pak di pilihan Pak. Apa loh Mas? Ya itu misalkan. YouTube itu yang Pak apa? Ini aja Pak yang lah itu detik-detik itu Pak dikit Pak yang ini. Yang ini Pak ya. Ini contoh ya detik-detik waktu gempa Malang kemarin ini. Iya. CGM. Iya. Kebetulan settingnya ngadek. Coba yang setting miring Pak. Ya, yang sapi ini lah Pak. Oke. Kalau YouTube lancar mesti lancar. Lancar mesti lancar. Yang penting ya syaratnya WiFi-nya lancar. Kalau WiFi sedang trouble ya pakai hotspot bisa. Ini pakai hotspot dari HP hotspot ini ya. Nah, Realme. Realme Milanisti kira. Nih, ini YouTube ini. Pakai TV tabung. Sama nih mana yang bingung. Monggo dipraktekkan, Mbak. Enggak lama. Mbak, ini ya backnya kembali. Jadi remote-nya hanya untuk STB. Gak usah pakai remote TV, gak apa-apa. Nah, remote ya exit bawahnya ini, tinggalnya. Nah, oke. Okay. Nyari guys, ini channel TV, TV, TV. Nah, yang paling gampang, live TV itu. Ya mudah-mudah sekali ya teman-teman. Oke, okay. Yang penting WiFi-nya lancar. Oke, okay. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.